Jika kami yang pertama mengucapkan terima kasih atas pertemuan Bapak Presiden karena secara sifatnya menempatkan diri untuk membuka Trade Expo Indonesia yang ke-33. Dan inilah menunjukkan komitmen dari kepala negara kepada orang usaha dan dunia usaha dalam meningkatkan kita semua untuk lebih berperan lagi di dalam ekonomi bangsa dan negara. Ibu Bapak dan saudara sekalian, perjalanan dari belakang sampai ke depan sebenarnya hanya cukup memakan waktu 3 menit. Tetapi cukup lama karena Bapak Presiden berkenan untuk mendengar sapaan dan bahkan menerima salam dari masyarakat. Kita belum pernah memiliki pemimpin yang rakyat dan menyatu dengan rakyat seperti ini. Terima kasih Bapak Presiden. Pameran adalah salah satu bentuk kegiatan yang memang diperlukan di dalam kondisi ekonomi seperti ini, itulah yang juga diperintahkan oleh Bapak Presiden. Dengan catatan, harus di tempat yang baik dan diselenggarakan dengan baik dan tidak boleh memalukan. Kalau di luar negeri saja, Bapak Presiden memerintah itu, apalagi di dalam negeri, yang itulah kita menyelenggarakan di AIS BSD, dan yang dari waktu ke waktu Bapak Presiden meningkat secara tajam, baik dari jumlah exhibitornya maupun dari jumlah pengunjungnya yang targetnya itu 28.000 orang dari 125 negara. Dan dari Trade Expo yang lalu kita pengunjungnya 27.711 dari 117 negara. Untuk itu Bapak Presiden, dan dalam Trade Expo ini selain kita memamerkan, tapi juga dapat kami laporkan bahwa kita sudah melakukan Expo dan pre-commitment yang semua ini bisa berjalan dengan dukungan yang penuh dari Kementerian Luar Negeri dan seluruh jajarannya, baik dari Bapak Duta Besar, Ibu Bapak Ibu Duta Besar, atas perdagangan dan aktivisi. Sekali lagi, kami semua seperti yang juga perintah Bapak Presiden, ini adalah kerja bareng dan tidak bisa kerja satu persatu. Dan ini ditunjukkan dengan realisasi perdagangan yang bisa kita saksikan bersama, dan targetnya pun lebih tinggi dari apa yang kita canangkan di tahun 2017. Realisasi yang sampai saat ini sudah terjadi, yaitu terdapat 65 rencana penandatangan kontrak dagang dan investasi yang berasal dari 25 negara, antara dari China, Thailand, Arab Saudi, Mesir, dan Italia, dengan total nilai kontrak dagang sendiri hampir 500 juta dolar, meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu sampai dengan hari ini, dan biasanya terus berkembang sampai dengan hari akhir. Dan untuk pertama kalinya juga kita akan melakukan atau menyaksikan kontrak investasi dengan nilai kerjasama sebesar 4,68 miliar US dollar dengan RRT dan Thailand. Dengan itu total transaksi investasi dan perdagangan telah mencapai 5,16 miliar dolar. Bapak Presiden yang terhormat, produk-produk dalam kontrak dagang tersebut antara lain tekstil dan produk tekstil, makanan olahan, produk kecantikan, produk otomotif dan industri, plastik, furniture dan sebagainya. Ini juga sekali lagi memenuhi perintah Bapak Presiden kepada kami, jangan hanya tergantung dari komoditas tertentu saja, tetapi dorong untuk yang mempunyai nilai tambah seperti hal-hal yang tadi telah kami sebut dan antara lain. Di luar itu, dalam penyelenggaraan tahun ini, kami juga memamerkan pavilion Road to Dubai, satu perhelatan akbar yang besar di dunia, diselenggarakan tahun 2020 sebagai sosialisasi keikutsertaan Indonesia dalam World Expo, dan para bayarnya juga yang datang di World Expo Indonesia juga hadir nanti pada saatnya di World Expo Dubai. Ini adalah salah satu segi marketing
dalam meningkatkan branding Indonesia di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi di kawasan Timur Tengah dan pasar internasional lainnya. Bapak Presiden yang terhormat, kembali lagi sesuai dengan perintah Bapak, ini adalah bagian dari satu kegiatan upaya kita untuk meningkatkan ekspor, tetapi di sisi lain kami dapat melaporkan bahwa sampai dengan tahun ini setelah 8 tahun tidak terjadi dua penandatanganan perjanjian perdagangan ditambah satu yang tanpa studi. Sekali lagi kami apa Bapak telah melaksanakan perintah Bapak memberikan dukungan penuh kepada Palestina sehingga kami langsung menandatangani apa yang mereka minta untuk kirim ke kami secara alhamdulillah sudah berjalan dan kita zero tarif apapun produk yang mereka mau kirim kita buka sebelumnya. Dalam tahun ini sampai dengan semester 2019 target yang Bapak perintahkan kepada kami 13 perjanjian perdagangan sebagai upaya kita membuka pasar-pasar baru dengan tetap juga meningkatkan pasar yang konvensional insya Allah kami selesaikan dan memang ini memerlukan kerja keras, memerlukan kerja bersama karena ego-ego sektor Bapak sudah berkali-kali memerintahkan untuk kami selesaikan. Bapak Presiden, Bu Bapak dan para hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pelaku ekspor, Re-Expo KTE 2018 akan kembali mengadakan penghargaan Prima Niaga kepada 26 eksportir terbaik yang terus meningkatkan nilai ekspornya, meningkatkan brand awareness-nya secara global, juga menjadi pelopor pasar baru. Di sisi lain, kepada 42 buyer yang loyal menjadi mitra ekspor Indonesia dan diserahkan penghargaan Prima Niaga, 11 diantaranya merupakan buyer di pasar potensial baru. Selain itu, terdapat beberapa negara memperoleh lebih dari 2 Prima Niaga Award, seperti Mesir dengan 6 buyer. Bapak ini duta besarnya luar biasa kerja keras Pak dan itu kalau Belanda 4 bayar, Saudi Arabia serta Thailand dan masing-masing 3 bayar. Ini yang secara perlu kita jalankan. Sekali lagi Bapak ini adalah atas perdagangan dan IT kami yang juga sudah merubah paradigmanya tetapi langsung dibantu dan dikoordinasikan dengan duta-duta besar yang ada. Ini adalah tahun kedua kita menyelenggarakan trade expo tanpa menggunakan dana APBN dan untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Di sini ada LPI, BPD dan BPDP Kelapa Sawit dan juga para pengusaha yang terlibat karena memang mereka berkontribusi untuk menyelenggarakan pameran tetap dengan memberikan prosubsidi bagi UMKM yang diberikan secara cuma-cuma dengan hadir Indo sebagai pelaksananya dan juga berada di Bapak Presiden memberikan laporan yang kami sampaikan untuk itu kami mohon dengan Bapak Presiden memberikan arahan kepada kita semua dan nanti pada saatnya kami mohon dengan Bapak untuk secara resmi membuka trade expo Indonesia yang kita lakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.